Lagi di channel aku, Rena Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dan pagi ini masih mendung sekali ya teman-teman, masih enjoy stay home. Dan semoga teman-teman di luar sana tetap sehat selalu. Dan video kali ini saya terkhususkan untuk teman-teman kita yang ada di Hong Kong, khususnya BMI Hong Kong ya teman-teman. Saya mau sedikit menginfokan bahwa pergantian ID card Hong Kong. Jadi mungkin bagi teman-teman di luar sana yang seharusnya ganti ID card dan kita itu kadang juga lupa atau kita itu kurang tahu karena minimnya informasi di luar sana atau bos kita yang juga nggak merespon tentang kita atau emle kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya sedikit punya informasi penting banget ini karena takutnya di antara teman-teman semuanya atau mbak-mbak TKW yang ada di luar sana itu nggak tahu ketika kita itu sebenarnya harus ganti ID card kita seperti itu. Dan mungkin saja bagi teman-teman yang melihat atau menonton video ini semoga bermanfaat buat kita semuanya, okay? Yang pertama, jadi pergantian ID card Hong Kong periode 9 dari tahun kelahiran 1962 1963 dibuka mulai dari 28 Juli hingga 28 Juli 2020 hingga 20 Februari 2021 ya teman-teman. Jadi dicatat ya dan diingat-ingat bahwa kelahiran itu mungkin di ID kita dibukanya dari 28 Juli 2020 hingga 20 Februari 2021 ya teman-teman. Dan selanjutnya periode ke-10 dari tahun 1970, 1971 dibuka mulai Jumat kemarin ya. Hari ini kan hari Rabu ya. Rabu, Selasa, Minggu, Sabtu, Jumat kemarin hingga 30 April 2001. Ingat ya, tahun 1970, 1971, 1972 dibuka mulai Jumat kemarin hingga 30 April 2021 ya teman-teman ya. Seperti itu, mungkin kita lupa, jadi kita harus buka ID card kita kapan periode tanggal kita harus diperbaharui, oke? Dan selanjutnya periode keempat dari tahun 1973, 1974, 1975, 1976 dibuka mulai dari 28 Februari 2021 hingga 9 Juli 2021 ya teman-teman. Jadi itu tahun tanggal lahir kita ya. Jadi kalian yang mempunyai di tanggal lahir itu segeralah untuk mengecek ID card kita ya teman-teman. Terus untuk periode 12 dari tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, itu tahun ya. Silahkan membuat janji data dimulai dari tanggal 3 Mei hingga 8 Desember 2021 ya teman-teman. Dan periode ke-13 dari tahun 1977, 1978, 1979, 1981, 1882, 1983,
1984 sedang menunggu informasi ya. Jadi ini belum belum bisa untuk dibokeng seperti itu. Dan cara membuat atau pergantian ID card kita itu ada 3 cara ya, teman-teman. Simak baik-baik. Dan yang pertama dengan cara datang langsung ke KJRI, yang kedua dengan cara online, dan yang ketiga dengan cara via telepon. Kalian bisa telepon ke nomor 259808, 29 259808. Nah, tapi kalian jika tidak bisa menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Kantonis, tidak bisa menelpon tersebut ya teman-teman, karena mereka tidak melayani untuk bahasa Indonesia seperti itu. Jadi lebih baik kalian lebih mending untuk membookingnya dengan secara online. Jadi saya jelaskan yang pertama, kalau kita mau membooking secara langsung itu bisa ya teman-teman, kita bisa langsung datang ke tempatnya, tapi kita harus mempunyai kesabaran, yaitu dengan mengantri yang panjang, terus harus datangnya pagi-pagi, terus udah gitu jika kita itu tidak dapat kuota atau tempat untuk kita harus mengulang kembali atau sia-sia penungguan kita atau antrian kita karena tempatnya itu terbatas ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu bisa mendaftar lebih dari 1 orang atau 4 orang, tapi juga dengan membawa persyaratan-persyaratan tersebut yang diperlukan, kayak contohnya kayak ID card kita seperti itu ya teman-teman. Dan ya kita kuncinya harus bisa datang pagi-pagi dan ngantri, tapi itu terbatas banget. Tapi dengan cara online kita bisa lebih leluasa. Nah, caranya itu kalau online, booking online apa namanya, kita itu dengan mengunduh aplikasi ya teman-teman. Nah, aplikasi yang seperti apa yang kita butuhkan untuk mengunduh dengan membooking secara online? Caranya kita booking lewat mengunduh aplikasi di Play Store ya teman-teman. Kita buka saja itu Hong Kong Imigrasi, nanti itu ada aplikasinya, dan kita unduh aplikasi tersebut, Hong Kong Imigrasi ya teman-teman. Setelah itu kita masuk aplikasi dan booking for territory white identity card replacement exercise ya teman-teman. Setelah itu kita pilih apa namanya, booking replacement, kita pilih booking sesuai tahun yang tercantum di ID card kita ya teman-teman. Jadi kita lihat tahun berapa kita lahir, setelah itu kita tulis di situ. Kita nanti kan di situ ada pilihan, dan kita itu melihat yang cocok dengan tahun kelahiran kita seperti itu. Setelah itu make up appointment, atau kita bikin janji dengan pihak imigrasi secara online tersebut. Nanti di situ ada tertera ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan semua data yang diminta oleh imigrasi secara online itu sesuai ID card kita seperti itu ya teman-teman. Dan cukup itu aja, selesai sebenarnya. Dan semoga bermanfaat, dan semoga kita semuanya bisa menjalankan perubahan ID card kita, karena ini penting banget. Kalau kita teledor maka kita itu akan apa namanya, humafan ya teman-teman, kalau di Hong Kong seperti itu. Dan buat teman-teman yang melihat atau menonton video ini, jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian, mungkin saja sangat dibutuhkan atau sangat bermanfaat untuk teman-teman yang tidak tahu atau kurang pengetahuan seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi jika kalian kurang paham atau kurang apa namanya, infonya kurang akurat, kalian bisa cari info-info dari sumber yang
lebih di luar sana. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share, teman-teman. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu. Salam Devisa Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.